Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kali ini saya trip mancing ya, nih bersama Hendra tuh teman-teman ada tamu dari Cina. Kebetulan kita stop di wisata alam ya, Gunung Lumut ya, nih. Memang kenapa namanya Gunung Lumut? Memang gunungnya tinggi dan berlumut ya. Ini kita di ketinggian sekitar 800 sampai 1000 ya. Dan di sini juga banyak tanaman anggrek ya. Bukan anggrek. Ini anggrek, sejenis anggrek tanah, bunganya seperti katelia ya, besar ya. Saya nggak tahu jenis apa nih. Kalau yang di tempat saya Tabalar, dia bunganya cenderung kuning. Ini malah ungu ya. Cantik, ini belum mekar ya, belum full ya mekar. Nah, ini sudah habis masanya ya. Sepanjang jalan ini anggrek semua ya. Cantik, asli cantik. Bunganya mirip katelia. Sepanjang jalan. Tuh di atas sana banyak yang mekar. Mungkin juga ada kantong semar mungkin ya, tapi saya belum melihat sampai ke atas. Oh tuh kantong semar model apa, saya kurang tahu. Sebentar saya mau manjat, tapi tinggi sekali ini tebing ya. Oh, jenis kantong semar apa saya belum tahu ya. Kita zoom ya. Jenis mapulu ya. Tuh. Ini di pinggir jalan ya. Ah, ini kantong semar. Entah jenis apa nih. Ini di ketinggian ya. Entah jenis mapulu. Apa, tapi dia hidupnya di ketinggian. Asli dingin ya. Nah, ini jenis bunga anggreknya mirip-mirip katelia. Besar ya. Asli besar ya. Dia punya bunga. Dan ini mapulunya. Ini namanya Gunung Lumut. Ini ada juga yang berbuah. Keindahan dan kecantikan bunga ini, dia mekar, habis mungkin ini berbuah dengan alami, dia nanti mekar lagi ya. Jadi dia terus melanjut. Ini sudah habis masanya, nanti dia tumbuh bunga lagi. Cantik ya. Besar bunganya. Di pinggir jalan ya. Mungkin pagi dia mekar ya. Saya rasa dia pagi mekar. Dan anginnya dingin ya. Dan hidupnya dia di tanah. Cantik-cantik. Asli cantik. Sana agak jauh ya. Gak usah lah kesana. Karena tempatnya jauh. Tuh dia punya gunung asli. Cantik. Ini tinggi ya. Saya mau ambil foto. Inilah alamnya Kalimantan ya. Ini cukup indah. Nah, ini juga jenis anggrek ya. Hidupnya di tanah. Ini mungkin sejenis anggrek kolagen ya.
Hidupnya di tanah. Cukup indah ya alam Kalimantan. Tuh, 50 semua di atas. Tapi untuk mencapai ke sini jauh sekali. Di sini harus pakai mobil double ya. Kalau nggak double nggak bisa, karena gunungnya tinggi, asli tinggi. Ini mungkin saya perkirakan ketinggiannya mungkin sekitar 800, bahkan 1000 ya, meter dari permukaan laut ya. Tuh cantik, asli cantik, very very nice. Inilah keindahan hutan Borneo. Kebetulan mancing, hobi saya juga mancing ya, sekalian ada anggrek ya stop. Wisata alam Gunung Lumut. Jurang ya. Teman-teman lagi ngelepaskan drone, ada dua ya drone. Woi, lalu tadi kena tadi itu miring ya di. Pokok sepanjang jalan ini anggrek semua ya. Nah, ini bunganya kena dimakan binatang. Oh, di sana ada lagi cantik. Ini satu. Ini batangnya ya. Ini sudah habis bunganya. Masa baktinya. Ini ada satu. Tadi di bawah sana asli banyak ya. Dia bunganya ini sudah habis masa baktinya, dia tumbuh lagi. Jadi anggrek ini ada terus ya, berbunga ya. Seperti ini. Dia ini daun muda ya, batang muda ya. Nanti ini duluan. Ini duluan mekar, berbakti, baru dia terus-terus memanjang ya. Nah, ini cantik, kedua. Asli cantik ya. Kalau di tempat saya Tabala, kalau tidak salah dia punya lidah ini kuning ya. Ini ungu. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mukernya perfect, asli.
Ini tempat wisata alam, sekalian anggreknya pun banyak. Oh, ini cantik, ada empat. Very, very nice.